Hai, saya David Matting. Saya tato artis di Matting Tattoo Parlor. Gua lagi ngulik-ngulik lokal crafter di yang keren-keren nih di Bali nih. Menurut Juju, nah lo tuh review di netizen tuh bagus, bukan netizen dalam negeri aja loh, internasional. Benar. Gue cari-cari, browsing-browsing gitu, ketemu tuh nama lo Matting yang populer banget di Magic Ink. Iya, jadi komentar-komentarnya gitu, mereka pada puas gitu ceritanya sama kerjaan lo. Makanya gue, karena gue gak ngerti tato, tapi gue suka dengan desainnya gitu. Jadi gue kemarin ngobrol tuh sama Vero, sama Iman gitu segala macem. Yaudah kita samperin aja nih, gitu. Apa? Haus dulu. Ram. Ram. Denger ram gue pengen bicara. Air putih ya, Bu. Air putih. Mas. Ya. Udah berapa lama Mas kerja di sini? Di sini masih baru. Berapa lama? Sekitar 3 bulanan sih. Oh, 3 bulan. Iya. Terus kenapa kerja sama Mas David? Gimana ya? Teman-teman rekomend kemari semua sih. Oh, gitu. Ya. Menurut lo apa yang kurang, Mas? Yang kurang di tempat ini? Yang kurangnya sih... Kurang gede kayaknya ya? Ya mungkin lah. Cuman di tempat yang kecil gini udah cukup nyaman kok. Banyak ya. Nyaman ya. Customer dari mana aja sih? Customer banyakan dari Eropa sih. Eropa? Iya. Terus mereka kalau dari Eropa pada tahu, biasanya online booking atau telepon atau email, biasanya gimana? Cara? Kebanyakan sih udah dari customer-customer lain yang udah pernah nato di sini. Rekomendasi. Oke. Gue kan lihat motor tuh di depan tempatnya Mas David. Itu motor yang biasa dia pakai untuk riding. Iya sih, sehari-hari juga pakai motor itu. Ya kebanyakan sih pakai motor itu sih dia. Ikut klub juga? Ikut klub? Enggak sih. Mas Davidnya? Oh, Mas Davidnya. Mas Davidnya ikut, Bikers Brotherhood. Gitu. Oh, Mas David tuh karakternya gimana ya? Oh, karakter. Kan biasanya anak motor kan iya sih. Gitu deh. Karakternya keras sih. Keras ya? Keras, cuman ya kerasnya mendidik gitu, bukan oh, gitu. Mendidik. Sama sedikit cerewet. Tapi memang sabar ya dia ya? Ya, orangnya sabar sih kalau untuk ngerjain sesuatu yang dia cintai gitu. Ya udah, gue cari minum dulu mas, bentar mas. Ya. Lu siapa yang ngajarin sih? Apa lu emang pernah kerja sama studio lain apa lu Saya tuh otodidak. Selang saya belajar itu secara otodidak. Jadi sampai ngerakit mesin sendiri, atau yang gimana dari roll dinamo kaset tip ya. Jadi saya bikin sendiri, entah itu gimana, pokoknya yang penting jalan. Jarumnya pun juga pakai jarum jahit, jadi diikat sama benang gitu ya. Pokoknya old school sekali tuh. Keluarga seni mana? Enggak. Tapi senang gambar. Dari keluarga enggak ada? Enggak ada. Dari kapan udah pernah gambar? SD. Dari SD? Nah, ceritanya dulu waktu ibu itu waktu pergi ke kantor, Saya kan masih kecil. Saya ambil lipstick, Tapi mau pamer saya gambar. Dasarnya, base-nya saya itu memang dari kecil suka gambar. SD, SMP, SMA itu udah mewakili sekolah saya dari dulu. Dari situ udah lah. Apa, sok aja lah mau gambar apa, terserah. Oke, jadi dari kecil udah demen gambar. Belajar nato tahun 99. Oh, belajar nato tahun 99. Dari situ, terus saya belajar, sampai akhirnya saya tahun 2007, terjunlah saya ke profesional tato artis dan membuka Matting Tattoo Parlor itu sebenarnya. Namanya nggak Matting? Kenapa namanya Matting? Saya suka main warna. Jadi kalau udah saya main warna, udah gila aja dah. Ciri khas, emang ciri khas lo ngaduk warna gitu apa selain itu ada ciri khas lo lagi? Ya itu penegasan garis. Terus tapi kebanyakan sih kalau saya tuh old school, jadi campur-campur warna gitu. Jadi orang udah banyak yang tahu. Ngomongin old school, pantesan tuh di luar motornya juga old school tuh ya. Ya. Apa sih M20 ya? ZM. ZM20. Bedanya di? Bedanya di tahun. Ini tahun berapa? 38. Oke. Okay. Kalau yang MW, Tahun 41 dan tahun 48. Ini ZM. Okay. Ini ZM. Set clap juga sama. Set clap juga. Ini motor favorit? Alhamdulillah ya. Sampai sekarang ya. Mulai dari saya hang around,
Tangerang di Brotherhood sampai jadi Black Panther. Berarti kemarin datang ke itu juga, Secret Five? Iya, Snow Riding dari Bali. Oh, dari Bali? Iya, naik British. Daily nih berarti nih? Iya, saya pakai setiap hari ini. Ya, senang banget sih ya gue hari ini sempat mampir ke tempat David dan lihat tempat kerjanya juga. Dia salah satu lokal crafter yang udah berprestasi di bidangnya. Dan semoga terus makin banyak lokal crafter lainnya yang menginspirasi teman-teman lainnya untuk bertahan di profesinya. Minum ramah. Hah? Seger banget. Gue udah dong, gue udah minum. Lu jual ikan lu, selfish, jual ikan. By the way, kalau mau malam flight kita kan. Oh iya. Tapi gak ada cerita tuh nih. Iya, kita flat malam ini. Ya, ya, lu harus balikin motor dulu soalnya. Oh iya. Sama Niko Smoke. Oke, siap. Oke. Maaf, gua masuk cuman. Itu biasa, saya. Biasa. Oke, siap. Oke, siap. Selamat malam. Oke. Thank you. Siap. Ngobrol-ngobrol. Ya. Sukses terus. Ya, thank you. Siap. Tadi begitu kita mau coba, mobil ini sempat ada kendala. Begitu kita coba, ternyata memang setelannya masih di style-style sampai terjadi sempat ada blowback dari karburator.